الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya berbarengan dengan taufik dan hidayahnya hingga hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita selaku hamba dalam rangka berubudiyah dan menyembah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kehadirat Nabi pilihan akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok panutan, sosok idola, sosok junjungan yang senantiasa kita harapkan kelak syafaat darinya. Tentunya untuk memperoleh syafaat itu, salah satu yang harus kita istiqomahkan adalah dengan memperbanyak salawat kepadanya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini khatib akan menyampaikan 3 pesan baginda Rasul kepada kita umatnya, yang insya Allah pesan ini kalau kita amalkan dan kita laksanakan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Pesan ini berasal dari permintaan para sahabat kepada beliau, di mana sahabat senantiasa sering, bahkan setiap saat senantiasa menantikan nasihat-nasihat dari baginda Rasul, menantikan wejangan-wejangan dari baginda Rasul, menantikan arahan-arahan, motivasi-motivasi dari baginda Rasul, karena mereka ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan tentunya dengan apa yang disampaikan baginda Rasul. Maka Rasulullah menyampaikan pesannya kepada para sahabat, dan pesan itu juga sampai kepada kita dan untuk kita amalkan juga bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala rajulun ya Rasulullah ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bih. Ya Rasul, kata sahabat, berikan kami nasihatmu ya Rasul, berikan kami wejanganmu ya Rasul, yang mana nantinya wejanganmu ini ya Rasul, nasihatmu ini ya Rasul, bisa memberikan manfaat bagi kami oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Berikan kami nasihatmu ya Rasulullah, kami sangat butuh nasihatmu. Maka Rasul menyampaikan 3 hal, dan ini yang akan disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Faqala, maka Rasulullah berpesan dan memberikan nasihat kepada para sahabat. Yang pertama, aktsiru dzikral maut yusalliku anid dunya. Yang pertama kata Rasul,
Pesan yang amat sangat bermanfaat bagi kalian. Menyelamatkan kalian hidup di atas dunia dan akhirat. Pertama, banyak-banyak ingat kematian. Sering-sering ingat kematian. Karena dengan sering-sering mengingat kematian, engkau akan terbebas dari tipu daya dunia. Engkau akan terbebas dari belenggu racun dunia yang setiap hari, setiap saat terus menghujam kesanubari setiap manusia yang ada di atas dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, ingat-ingat mati wahai umatku. Boleh kau kejar dunia tapi ingat mati. Boleh kau kejar jabatan tapi ingat mati. Hal ini senada dengan apa pesan Jibril kepada baginda Rasul. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu. Hiduplah semaumu. Tapi ingat suatu saat hidupmu akan berakhir dengan kematian. Orang yang ingat mati akan jauh dari maksiat. Salah satu cara mengerem kita, menghindari kita agar tidak dan bisa berhenti dengan maksiat, tidak lain ingat mati. Karena kalau orang yang suka dan sering ingat mati, dia akan berpikir bermaksiat kepada Allah. Dia akan berpikir ketika dia bermaksiat di hadapan Allah. Dia hendak melakukan judi, dia ingat, bagaimana kalau seandainya saat saya main judi, saya dipanggil Allah. Kalau ada orang hobinya zina, dia berpikir, bagaimana kalau saya berzina nanti, dicabut Allah nyawa saya. Dia ingat mati, sehingga dengan terus mengingat mati, dia terhindar dari maksiat, terhindar dari maksiat, terhindar dari maksiat. Maka selamat dia dari tipu dunia. Maka tepat sekali pesan baginda Rasulullah ini, ingat dan seringlah mengingat kematian. Maka dalam sebuah riwayat Rasul pernah mengatakan, orang yang cerdas itu bukanlah mereka yang mampu memahami segala sesuatu yang ada di dunia. Tidak. Tapi orang yang cerdas itu, kata Rasul, adalah mereka yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Hadirin, kita bisa duduk hari ini. Kita bisa beribadah hari ini. Kita bisa berkumpul hari ini. Kita bisa berusaha hari ini karena Allah masih beri jatah hidup bagi kita. Mudah bagi Allah untuk mencabut nyawa kita? Gampang bagi Allah untuk memisahkan kita dengan dunia? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka orang yang bijak, orang yang cerdas, paham dia bahwa Allah masih beri jatah dia hidup bukan untuk poya-poya, bukan untuk macam-macam, tapi mempersiapkan diri ketika nanti masanya ajal itu datang menghampiri, yang pastinya kita semua sedang menunggu giliran itu. Ini yang pertama. Pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering-sering mengingat kematian. Yang kedua, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat dan tentunya bagi kita umatnya, wa alayka bisyukri fa inna syukra yazidun ni'am. Tingkatkan rasa bersyukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur nikmat Allah bisa bertambah. Dengan bersyukur nikmat itu menjadi berkah. Kenapa kita sering mengingatkan tentang syukur ini? Kenapa setiap khatib mengingatkan kita untuk meningkatkan syukur ini? Karena ibadah perbuatan bersyukur adalah mudah diucapkan, sulit dipraktikkan. Ringan lisan mengucapkannya, tapi berat dalam pengamalan.
Maka wajar Allah menegur kita dalam surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Hai hambaku, aku titipkan kepadamu harta, aku titipkan kepadamu jabatan, aku titipkan kepadamu kekayaan, aku titipkan kepadamu umur. Kalau kau syukuri itu semua, berkah bagimu. Kalau kau syukuri, berkah untukmu. Wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, kalian tak mau berterima kasih, tak pandai berterima kasih, inna azabi lasyadid, ketahuilah balasan yang akan kau dapatkan pun amat teramat pedih. Hadirin, hari ini khatib coba mengembangkan pembahasan ini. Asyukur bermakna terima kasih. Kepada Allah kita bersyukur, kepada manusia kita menghaturkan terima kasih. Ada sebuah ungkapan yang sangat menggelitik sekali. Man la yaskurin nas, la yaskurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, bohong dia bisa bersyukur kepada Allah. Kepada manusia saja dia tak pandai berterima kasih, konon lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini kadang-kadang lupa akan jasa orang kepada kita. Terutama orang tua kita. Ayah kita, bunda kita. Coba periksa hari ini. Berapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal jasa orang tua amat besar kepada kita. Konon lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau sedikit saja merenung, malu kita di hadapan Allah. Nyawa ini adalah Allah yang ngasih, tapi kita maksiat kepadanya. Rizki ini Allah yang beri, tapi kita pelit untuk agama Allah. Jabatan Allah yang nitipkan, tapi kita bermaksiat dalam jabatan. Lantas apa yang kita banggakan kelak nanti kalau Allah memanggil kita di hadapan. Ini yang kedua, bersyukurlah kita. Karena mudah-mudahan dengan syukur itu, Allah berikan keberkahan setiap nikmat. Yang terakhir hadirin, apa pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa aksir du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Yang ketiga pesan baginda Rasul, perbanyak doa. Perbanyak doa. Sering-sering berdoa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, engkau tak tahu doa yang mana yang telah diterima Allah. Engkau tak tahu kapan doamu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, karena kita tak tahu apakah doa kita selama ini telah diijabah Allah. Kita tak tahu doa yang mana telah diijabah Allah. Maka sering-seringlah berdoa. Sering-sering meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tempat meminta yang sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Berharap kepada manusia, siap-siap untuk terluka. Tapi berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Allah tak pernah mengkhianati hambanya. Dan Allah tak pernah ingin menyakiti hati hambanya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah pesan baginda Rasul kepada para sahabat. Dan mudah-mudahan pesan ini juga berguna bagi kita. Yang pertama, sering-sering ingat kematian. Yang kedua, tingkatkan rasa syukur. Yang ketiga, mari perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biar kita miskin, biar kita tak punya apa-apa, biar kita tak memiliki apa-apa, tapi yakinlah kita masih punya Allah dan kita masih punya kekuatan doa yang senantiasa didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, janji Allah. Doakan saja kepadaku, minta kepadaku, akan kuijabah doamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak mendapatkan ridhanya, mendapatkan jannahnya, mendapatkan syafaat daripada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim.